Wali Kota Solo Gibran Rakabuming melarang Presiden Joko Widodo mudik ke Solo. Dia memastikan ayahnya itu tidak akan merayakan Lebaran 2021 di kampung halaman. Gibran bahkan mengeluarkan surat edaran untuk melarang mudik. Dengan demikian, semua orang dari luar Solo Raya tidak bisa ke sana. Surat edaran larangan mudik bagi warga ke Solo mulai 1-17 Mei 2021. Hal itu pun berlaku bagi RI1 maupun adiknya yaitu Kaisang Pangarep. Enggak, Jokowi enggak mudik, tegasnya. Meski demikian, aturan tersebut tidak diberlakukan bagi pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak, seperti perjalanan dinas, mengunjungi keluarga yang sakit, melayat, serta kepentingan persalinan. Setiap pelaku perjalanan tersebut wajib membawa surat izin tertulis dan surat bebas COVID-19. Berdasarkan hasil swab PCR maupun rapid test antigen, maksimal 2 hari sebelum tiba di Solo. Surat izin bagi pelaku perjalanan dinas harus ditandatangani atasan, sementara bagi pekerja informal harus mendapat tanda tangan dari kepala desa. Surat izin tersebut berlaku untuk sekali jalan lintas kota, kabupaten, provinsi, atau negara. Surat ini wajib dibawa bagi pelaku perjalanan berusia 17 tahun ke atas. Sementara, guna mengantisipasi kedatangan pemudik yang nekat, Pemkot Solo telah menyiapkan sanksi karantina 5x24 jam di Solo Technopark. Pemudik juga boleh melakukan karantina di hotel jika memiliki kelebihan biaya.